Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gua akan share gameplay mods lagi guys, yaitu gameplay mods Host Limitless Enjoyment versi 4 yang terbaru ini guys. Dan kali ini berbeda sekali sama Terminator kemarin. Mungkin kalian lebih suka gameplay modnya yang mau berbeda sedikit daripada ketimbang yang sama. Dan kita akan mengetes dengan gameplay mod yang ini guys. Kita tes di kick off biasa saja guys. Oke. Kita langsung tes. Oh itu ya, World Cup, World Cup. Kemungkinan World Cup ada perbedaan sedikit kan guys. Nah, kita tes dulu. Oke, kita tes dengan World Cup. Apakah lebih enak gameplay yang ini atau lebih susah gitu kan? Kemungkinan ada yang bingung tutorialnya, ada di sebelah guys. Udah gua buatin. Jadi kalian enggak usah bingung lagi. Masalah kit pack yang bermasalah di kompetisi sudah gua buatin, tinggal kalian download saja. Oke, sudah aman, langsung kick off kita. Oke, kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan gua akan cari-cari terus gameplay mode yang baik, yang terbaik lah. Dan ini gua akan ngetes karena gua belum ngetes gameplay ini. Kita langsung tes sendiri guys. Oke, langsung saja kita langsung ke gameplaynya guys. Oke, kita ganti kamera karena gua nggak bisa kamera ini. Kalau kalian mau minta kamera real, nanti gua buatin kamera apa, broadcast yang real untuk World Cup. Oke, kita tes dulu gameplaynya. Wah, enak sekali bagi ya. Mungkin kalian suka dengan gameplay yang ini daripada yang kemarin. Kemarin kayak agak slow motion ya yang Terminator ya guys. Oh. Nanti fiturnya ada di deskripsi ya guys. Jadi kalian bisa cek apa-apa aja yang terbaru di versi 4 nih. Boys, Ken. Nice. Oke, Harry Kane. Keren guys. Terobosnya tepat sekali. Tum. Bus. Mantap sekali guys. Gameplay yang ini enak banget ya. Laju juga ya guys. Mungkin yang suka laju boleh pakai gameplay ini. Seperti serasa main PES 17 jadi guys. Tapi kalau untuk football lab mungkin bisa ya guys. Wih, hampir lagi Messi. Nggak mungkin Messi kayak gitu. Oke, okay. Harry Kane, sabar Harry Kane. Nah. Waduh. Apa ini? Patah kaki Phil Foden lah. Oke, okay, nice, Luke Shaw. Waduh, dapat deh guys. Oke, okay. Main santai. Pojok. Oke, okay. Foden. Wih, enak banget guys. Enak banget. Hmm.
Enak banget gameplay guys. Declan Rice. Oke, Sterling. Wah, enak guys. Boleh kalian pakai gameplay ini guys, nyaman, mudah sekali guys jadi guys. Jadi kayak goblok gitu musuh ya. Yang masih pemula nggak apa pakai gameplay ini, jadi lebih mudah gitu kan. Oke, kita lanjut babak kedua. Kita bagi dia. Wah. Oke. Sterling. Sterling. Very good. Mon. Wah. Tepat sekali shootingnya. Luke Shaw. Tidak bisa. Oke, okay, nice. Waduh, pelannya. Oke, okay. Sabar, sabar, sabar. Oke, mantap. Waduh, jauh. Jadi tutorialnya udah gua buatin. Yang bingung cara nginstalnya, karena datanya memang banyak sih yang perlu di copy paste, copy paste. Yang penting kalian nanti lihat tutorialnya benar-benar detail ya. Gila Martinez. Oke, baru kali inilah nyetak 2-0. Oke, santai. Chris James. Mana dia tuh? Wah, jauh. Jaga tuh Martinez, gila. Kuat lah Martinez. Oke, Harry Kane. Gol! Harry Kane. Tidak disangka ya. Kena goblokan Harry Kane. Ha. Boleh guys, yang masih pemula boleh pakai gameplay limitless enjoyment. Serasa lawannya jadi goblok gitu. Oke, okay. Boom. Nggak pas deh. Oke, okay. Ah. Duh, gila ya. Oke, okay, guys. Akhirnya bangga juga ya selama ini tidak bisa. Dengan gameplay ini bisa nyetak juga guys. Terima kasih, jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Tutorial ada di sebelah, di belakang video ini guys. Oke, okay? Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Prayudi Star Games. Bye bye.